jangan lupa subscribe channel YouTube Fauna Info, agar selalu mendapat informasi terbaru dan menambah wawasan. Tiger fish. Tiger fish merupakan salah satu ikan predator yang cukup populer di kalangan penghobi akuarium. Ikan yang berwarna khas kuning keemasan, dengan loreng hitam seperti corak harimau di tubuhnya, membuat ikan ini menarik dipandang mata bagi para penghobi ikan. Tiger fish merupakan salah satu jenis ikan hias predator asli Nusantara dan beberapa daerah lainnya di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, ikan ini banyak dijumpai perairan tawar di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Tiger fish yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera adalah jenis tiger fish Dathnioides microlepis. Jenis ini sering juga disebut tiger fish Indonesia. Sedangkan tiger fish yang berasal dari Pulau Papua adalah jenis Dathnioides campbelli atau sering juga disebut sebagai Papua Dats. Selain kedua jenis tersebut, terdapat beberapa jenis tiger fish lainnya, yaitu Siamese tiger fish, Dathnioides undecimeradiatus dan Dathnioides pollota yang biasa ditemukan di sekitaran kawasan Asia Tenggara. Sebagian orang kadang menganggap ikan ini merupakan ikan yang berukuran kecil dan sedang, namun ternyata ikan tiger fish ini sebenarnya berukuran cukup besar. Ukurannya bisa mencapai lebih dari 25 cm di akuarium, bahkan di alam bisa mencapai ukuran 45 cm. Umur ikan ini pun terbilang cukup panjang, jika dipelihara dengan baik, umurnya bisa mencapai lebih dari 10 tahun. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauna Info, agar selalu mendapat informasi terbaru dan menambah wawasan.